Seorang tahanan Polres Goa Sulawesi Selatan dan terekam kamera pemantau atau CCTV. Tahanan tersebut kabur melalui pintu belakang. Dari rekaman kamera pemantau, tahanan tersebut kabur pada tanggal 29 September tahun 2021 lalu. Pelaku kabur melalui pintu belakang dan dijemput rekannya di belakang Mapolres Goa. Pelaku yang terancam hukuman 15 tahun karena kasus asusila anak di bawah umur tersebut Rifki Arisandi alias Ari Kahar. Polisi pun kini tengah melakukan penyelidikan dan pengejaran. Tahanan Ari Kahar sebelumnya ditangkap di Maumere pada tanggal 8 Juli tahun 2021 lalu dan diterbangkan ke Goa untuk proses hukum.